bukan itu jawabannya, Bang. Nah, memang betul, tapi bukan itu jawaban pada hari ini. Anaknya yang kelima. Ya, ya, betul, betul. DJ sengaja keudarakan teka-teki ini untuk mengelirukan Anda. Tapi jawabannya ada di soalan DJ. Esai, Bang. Tapi jawab dulu boleh Pak Ampau. Ini dia tengok DJ pegang Ampau jawabannya Ampau. Bukan itu jawabannya DJ cari. Cuma ini bagus kak. Cuma lagi yang mana kak Abang? Cuma Abang ni dia tengok cinta kiram ini. Anggebun tapi bukan itu juga jawaban yang DJ cari. DJ yang punya sendiri ada tak? Yang ingin mencoba jawabannya? Anak yang kelima, Hanggebon bukan? Anak dia yang kelima, kamu dikit dulu bang, dikit dulu jawabannya. Hanggebon pun bukan itu jawabannya. Yang mereka sini mereka jawabannya Hanggebon. Kecil, makanya jawaban itu kreatif tau. Masa dia tanya, apakah nama anak yang kelima, dia kata Hanggebon, kreatif. Sedap namanya kalau dinamakan Hang Lima, sedap. Tapi bukan itu yang DJ carikan. Hang Tu, kakak kat sini. Hang Tu. Pun bunyi dia sedap lah, Hang Tu. Tapi bukan itu juga. Kat sini tak ada Hang Tu. Karena nampak DJ lari dulu. Bukan itu? Siap. Anaknya yang kelima. Ini Abang? Yang kelima tadi dah sebut, Pak. Dah sebut Hang Lima. Kau cuba dah sebut, kan? Kece yang tuliskan ya. Saya pergi ke tapu
empat gurung medan nak dapatkan suara ni bukan main susah. Express student dia kompos ini tanda tadi. Kita nak tunjuk express student yang ini juga untuk menjawab tanda tadi dah satu kelas kan. Satu kelas ni dia nak tengok nak. Kau tu lah kau orang soal apa dah. Ni dapat apa ya? Apa ni? Apa ni? Tak senang nak dapat apa ni? Ada apa? Hang mau try, okey lah, try. Jawabannya apa? Aktio. Aktio. Hah? Itu yang sebelah adik-beradik mana tu, Mama? Aktio. Aktio. Okey, kecil. Nampaknya mereka perlu banyak masa. Sedikit masa untuk berfikir. Kita kembali sekali lagi dengan soalan. Ini ada lagi sebelum kita berfikir. Kak, mungkin betul ke? Tengok ayo dulu, betul ini. Okey, Kak. Akak ni, inilah orang kata a very good observation. Here, very complete, very good. Okay, try lagi ya. Mak semua tu, ada lima orang anak yang pertama namanya satu, anak yang kedua namanya satu, anak yang ketiga namanya satu, anak yang keempat namanya satu. Apakah nama anaknya yang kelima? Apakah? Akak ni jawabnya, baru nak berhenti. Sebenarnya betul akak ni jawab. Karena sebab kartu. Kenapa pertama kartu? Pasal ini tanya kan, mak si kartu ada lima orang anak. Jadi kalau sebut apa hang sekali pun yang satu ni tak sebut-sebut. Kita pertama. Itu dia trik dia tu. Cara bagai lah eh. Akak apa yang dia student kan? Akak teacher lah. Teacher lah. Okay, orang Pasir Ris kan? Pasir Ris yang mengajarkan. Akak teacher dari Pasir Ris dan dia. Itu apa tu student kat sana? Akak merah tu untuk anak Pasir Ris kan? DJ tak boleh lah tengok gadis-gadis Melayu memakai baju kurung. Tak boleh. Tak boleh. Baju lain nampak macam biasa je. Bila pakai baju kurung nampak cantik saja. Tapi kalau dah tak boleh tengok nampak kurang. Nyanyi je. Kalau lelaki kan, jarang-jarang dia nampak baju kurung. Melainkan waktu hari raya. Ya, tapi boleh. Kalau lelaki pakai baju kurung, dia kacak. Berbual pasal kacak ni, tahukah anda siapa jejaka yang paling kacak di dunia? Tahukah anda siapakah jejaka-jejaka yang paling kacak sebenarnya? Tahu? Ini adalah research daripada kaum-kaum komiti yang bertahu dia.